Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel dengan mengatakan militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel selama ini mendapat bantuan militer dari sekutu utamanya, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya. Cengkraman musuh tidak sekuat yang diiklankan, kata Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyer Ahmad, Rabu 14 Agustus 2024. Kita harus mengandalkan diri sendiri dan percaya pada kemampuan kita, tegasnya. Ayatullah Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Melebih-lebihkan kemampuan musuh bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat kita dari Amerika Serikat, Inggris, dan Israel lanjutnya dikutip dari Sabayman. Menurutnya, jika Iran mundur di bidang apapun, termasuk militer, politik, media, dan ekonomi, maka akan membawanya kepada murka Tuhan. Para syuhada dan mujahidin kami telah menggagalkan perang psikologis yang dilancarkan musuh terhadap Iran sejak awal revolusi Islam, katanya. Ia berpendapat, jika mereka memahami kemampuan musuh, maka mereka bisa menghadapinya.